Nah, sebaliknya pun sekarang ada Ayu Ting Ting yang katanya ngefans sama saya. Saya merasa bersyukur karena adanya Ayu Ting Ting bisa menghidupkan kembali musik dangdut. Oh, ini sesosoknya anaknya saya lihat ramah ya. Ramah dan apa adanya gitu. Jadi aku yakin selama dia tetap dengan seperti itu dia sukses. Di mana tinggalnya di mana sekarang? Kekasih tercinta tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah. Tarik mang. Itu sudah bisa. Legit ya dia ya. Luar biasa. Dan apa namanya, lagunya juga racun banget. Harus diakuin malah lagi racun. Di otak aku tuh nempel banget lagu. Sampai dia tuh kadang-kadang yang udah kali nyanyiinnya, ya gak ada lagu lain apa? Lagi itu terus lagunya ya. Lagi mandi kayak itu terus. Kesana kemari membawa alamat cincin. Harapannya semoga sukses selalu. Ya. Sukses selalu. Jika Ayu Ting Ting sampai loyo karena padatnya berkelana di panggung musik dengan jadwal.